Oke, kembali lagi ke channel saya Nanto Akar. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menghilangkan atau melepas stiker pada kaca yang sudah menempel lama, dan kalau dilepas biasanya akan terjadi seperti ini. Lem sama bagian kertasnya yang paling tipis ini gak ikut terlepas atau menempel pada kaca. Bagaimana caranya? Seperti ini, saudara-saudara, teman-teman, guys-guys. Ini tadi saya sudah banyak sekali saya lepas di sini, tapi alangkah baiknya saya buat videonya agar teman-teman juga bisa bagaimana cara untuk melepasnya. Oke, sediakan kain. Kainnya bebas, kain katun atau kain seperti apa. Yang jelas kainnya dibasahin. Terus bagian stikernya ini kita tempelin, kita usap-usap sampai dia itu basah tapi tidak hancur. Seperti ini. Ya, kita usap-usap terus sampai terasa basah. Seperti ini. Kemudian kita lepas pelan-pelan. Kita lepas pelan-pelan. Seperti ini, ya. Seperti ini, pelan-pelan, jangan sampai robek. Pelan-pelan, pelan-pelan, ya. Aduh, pelan-pelan seperti ini, ya. Ya. Seperti ini, teman-teman. Hasilnya. Lemnya nggak ada yang tertinggal, kertasnya juga ada yang tertinggal, tinggal kita bersihin sedikit, masih tertempel. Ya, semoga bermanfaat tips dari saya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Cekidot. Salam kreatif.